Ini parah banget, parah banget. Ih, kena jurus Bambang. Ya, Bambang, pukul lagi sana sini. Boom. Iya, gila, gila. Kena jurus Bambang. Bambang, Bambang, Bambang. Mati. Buh. Hey, what's up guys, welcome back to my channel. Dan pada kesempatan video kali ini aku bakal mainkan game World Robot Boxing ya teman. Dan ini game adalah game pertempuran tinju robot, para-para robot. Dan di sini aku bakalan coba untuk melanjuti lagi permainan ini. Tadi aku sudah sempat memainkannya dan ya menurut aku sih lumayan bagus juga tentang game ini ya teman. Dan kita bakal melanjuti story-nya lagi ya teman ya. Dan buat teman-teman semua yang pengen mainkan game ini, kalian bisa cek aja linknya aku taruh di deskripsi. Karena setahu aku game ini masih dalam pra-registrasi ya teman-teman ya. Dan kita bakal melanjuti aja ya teman-teman ya. Oh, ini game ada pula game-game kayak gini ya, game tinju tapi mainnya robot ya teman-teman. Mungkin bakalan terjadi di masa depan nanti kali ya. Ini pun sudah ada setahu aku ya, bertempur robot-robot gitu ya di dunia kita. Waduh, di mana lagi? Oke, kita bakal langsung saya mainkan. Oke, jadi ini harus oke, pukul. Ini pukul seru juga sih. Oke, pukul. Ini harus kita picit deh. Kalau nggak kita picit otomatis itu nggak jalan tuh. Waduh. Banyak kali ya, sampai 100%. Oke. Alah, salah pikir aku coy. Tapi gak apa, saya tetap kalah. Tiba-tiba sih kepicit gitu. Yoi, jelas lah. Siapa dulu ya kan, Andre gitu loh. Kalau enggak, aku bakalan coba untuk memenangkan semuanya. Ya, aku bakalan memenangkan semua pertandingan ini. Siapa dulu coba ya kan. Oke guys, kita bakal melanjutin lagi ya teman-teman. Oke, karena aku mau masih level rendah, jadi lawannya masih cupu banget ya teman-teman. Jadi memang easy banget nih lawan nih, parah banget, easy banget. Dan kita bakal melanjutin lagi. Dan ya, aku yakin pasti bakal menang ya teman-teman. Karena aku ya, siapa dulu ya. Oke, kita tanpa banyak basa-basi, kita langsung let's go aja teman-teman. Ini pakai robot yang lain ya teman-teman. Karena aku asal aku ada 3 robot ya. Kalau asal aku tadi yang sudah aku dapatkan. Ini pokoknya kita kayak nggak bisa loncat gitu teman. Oh, 97% coy. Lumayan. Aku bilang you win, aku gitu loh, pasti KO, pasti KO, nggak mungkin nggak KO kan. Jelas banget, yang tadi kalian harus picit aja. Ya, kalau bisa lebih cepat bisa 100% ya. Karena aku tadi 97% maksudnya. Oke guys, kita berhasil. Dan kita bakalan coba kembali aja. Di sini apakah ada hadiah baru? Atau gimana kah? Di slot, ini suruh slot. Kita itu 1000. Apaan sih ini? Kita bakal kembali aja teman-teman. Kira-kira kalau aku beli di slot ini berapa ya dapatnya? Udah, kita kembali aja dulu. Ini apa item? Kita open aja dulu teman-teman. Kita buka. Kira-kira kita dapat apa? Kita lihat. Robot. Yes! Memang kita harus picit. Itu kita kira-kirakan dia berhenti bakalan di mana, teman. Oke, okay, nice. Gak apa-apa. Ternyata gratis ya kita ya. Dapat. Gak apa-apa. Coy, ini banyak banget karakter-karakternya. Dan bintang-bintang tinggi pun bisa kita dapatkan. Oh my God. Ini game bagus sih teman-teman ya. Apalagi buat kalian semua yang suka-suka game-game Power Rangers.
Kalian buruan coba game-game ini. Dan di sini ada store, kita bisa beli, coy. Ini aku baru yang 40 aja. Ini yang 60 kita dapat bintang 2, yang 100 kita dapat bintang 4, coy. Jadi saran aku sih untuk belinya yang premium aja, karena itu kita bakalan dapat antara bintang 2 dan bintang 4. Kalau kita beli 60 itu hanya dapat 2 bintang, coy. Kan sayang banget. Jadi saran aku, kalian kumpuli aja dulu, kalian dapati aja yang itu, ya. Jadi kita bakalan coba kembali lagi, dan kita bakalan coba untuk bertempur lagi. Dan semoga aja kali ini aku berhasil, ya teman ya. Oh, di sini belum selesai semua. Apakah? Hey, White. Apa kita harus beli karakter baru? Oh, belum lah, coy. Berarti ini bisa lah. Salah picet berarti aku picetnya tadi di bawahnya, teman-teman ya. Oke, guys, kita bakal melanjutin lagi ke tahap berikutnya, dan semoga aja aku kali ini berhasil. Dan kita di sini coba kita lihat apakah kita bisa mengganti karakter atau segala macam. Oh, di sini ada heal, ada darah kita. Heal darah maksudnya. Iya, darah ya. Dan kita bakal melanjutin aja, teman-teman ya. Oke, aku bakalan coba untuk berusaha lebih baik lagi dari tadi, teman-teman ya. Dan stokku itu game ini ada skillnya, tadi kalau salah aku nggak, itu aja sih, ada, ya, kalian bisa lihat aja, nanti kalian bisa coba aja langsung ya, teman-teman ya. Dan kita bakal langsung saja memainkan game terbaru ini, teman-teman ya. Tanpa banyak basa-basi, kita pukul aja dulu. Pukul aja. Kita pukul aja. Oke, nice. Oh, belum mati, coy. Gila, belum mati kok ya. Kok belum mati ya. Aduh. Aduh. Tenang. Oh my god. Mati kok. Oke, kita skip ya. Nggak usah pakai heal, darahku masih banyak banget. Aduh. Apa yang dipicit sih? Sebenarnya sih kita udah jatuh menang. Jadi kalau misalnya kondisi kan itu bakalan wow banget juga sih teman ya. Dan aku berhasil lagi, lawannya cupu-cupu banget, coy. Jadi aku sebenarnya malas banget kalau main sama orang-orang cupu gini lawannya. Sombong. Oke, guys, kita bakal melanjutin lagi. Ya, ini hiburan doang ya teman ya. Jangan anggap serius banget. Ya, jadi karakter satu lagi mana? Kalau salah aku sih tadi ada pertama kan awalnya satu dan dapat dua kalau salah aku. Jadi mana satu karakter lagi? Atau kalau memang tadi langsung dapat gitu? Ya, nanti kita cek ya, coba ya teman ya. Tadi nggak aku lihat sih waktu cek tadi. Oh my god. Kita pukul lagi. Ini parah banget. Ih, kena jurus Bambang. Ya, Bambang, pukul lagi sana sini. Boom. Iya, gila. Kena jurus Bambang. Bambang. Mati. Buh. Kena. Pukul kita. Iya. Kok. Nyala. Ah. Waduh. Nggak bisa deh. Kita pakai heal. Oh salah. Itu the big boss. Kayaknya nonton iklan. Oh, nggak perlu nonton iklan. Kita isi darah bisa ya teman-teman. Sebenarnya sih nggak perlu isi darah. Kita tetap menang. Tapi aku ingin memberitahu kepada kalian semua ya teman-teman ya. Biar kalian tahu ya. Umat. Aduh, lambat kali aku picitnya. Tapi nggak apa-apa, berhasil tetap. Belum aku ulti besar tapi tetap menang. Gimana coba ya kan? Kita bakal melanjutin lagi ke tahap berikutnya. Dan ya guys sih, kita harus beli karakter aja. Soalnya punya aku tuh sikit banget gitu. Harus butuh 100 untuk mendapatkan bintang 2 atau bintang 4. Ya udahlah, karena aku di sini ingin beritahu pada kalian semua, jadi aku harus beli. Sebenarnya sih aku nggak mau beli, coy. Jadi ya, oh berarti cuma 2 karakter kita. Dan ya udahlah, kita beli aja ya teman ya. Di sini ada event unlock level 4. Oke. Dan kita bakal beli aja ya teman. Sebenarnya aku sih nggak mau beli, tapi ya udahlah, demi kalian semua aku nampai teman-teman ya.
Wow. Dua, berarti dua ini ya. Oke, kita bisa pilih berhenti. Kira-kira di mana berhentinya? Boom. Ya udah nggak masalah, aman tuh. Ada satu lagi ya. Wow. Oke. Nice, kita kekuat. Di sini kalian harus meningkatkan level kalian. Segala macam itu harus banget, coy, ya. Pasti kalian harus bisa meningkatkan level kalian. Ya, kita bakal kembali aja nanti setiap ini kita bisa meningkatkan ya, teman ya. Dan kita bakal melanjuti story lagi. Kita bakal melanjuti ke story lagi, teman-teman, yang pastinya. Ini story kita bakal melanjuti. Oke, guys, kita bakal melanjuti lagi cerita seperti apa game ini. Dan yang pastinya ini kita pakai. Oke. Yang mana sih bintang 2 tadi? Mana sih bintang 2 tadi, coy? Ini. Coba kita kembali aja dulu. Kita kembali aja dulu, ini pakailah, coy. Ini kenapa sih? Harus dipakai lah. Masa gak dipakai? Ini warna ini upgrade apa memang ini secara acak atau gimana? Ya aku nggak tahu juga. Ya udahlah kita lanjuti aja teman-teman ya. Biru tadi ya. Upgrade. Di sini belum ada item. Ya udah nggak apa-apa guys. Kita bakal melanjuti aja. Ini dia kali ya. Oke guys, kita bakal melanjuti aja tadi. Ya kenapa sih aku nggak tahu? Mungkin kalau belum di upgrade, mungkin belum bisa kali ya teman-teman ya. Nanti kalian bisa langsung coba aja. Pokoknya ini seru banget sih gamenya, lumayan seru ya. Apalagi yang pecinta-pecinta game-game robot, ya permainan-permainan robot, kalian bisa langsung coba game ini teman-teman ya. Dan kita bakal langsung saja mainkan game fighting. Oh, lemah banget karakter bang. Lemah banget karakterku. Oh, nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Mati kok. Oh my god. Oh shit. No. Okay, kita isi ya. Heal. Gila banget. Karakternya lemah banget. Belum. Aku rencana pakai yang baru belum dapat. Ya apa nanti kalian bisa cek aja teman ya. Kayak berkiliran atau gimana sih? Alah lambat banget. Ya udahlah gagal lagi nggak apa-apa. Tapi yang pasti kita tetap menang. Oke guys, kira-kira gameplaynya seperti ini. Dan jika kalian memang suka dengan game ini, jangan lupa pencet tombol like, comment, subscribe. Linknya aku taruh di deskripsi. Dan semoga aja kalian suka juga ya game dengan game ini ya teman. Karena setahu aku game ini masih pra-registrasi untuk di Play Store. Kalian bisa langsung cek aja. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye-bye.